Musibah alam anukaran di Kabupaten Cianjur ngalantaran reng Kodim reng Kodim 0608 nyorang kegiatan mitigasi bencana di Wulgan Kupori BPBD Turta Organisasi Kebencanaan Sejena. Eta kegiatan teh dilakonan pikena tahar ke Nyinglar. reana korban jiwa nalika karandapan musibah di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur kajatut Menangka, selesai jiwa wengkon anu paling rawan musibah alam di sakuliah Indonesia. Pangnak itu potensi musibah alam kawas lini, tanah uruk, caah kasub tsunami jeng gunung bitu, teweleh ngadodoho saban waktu. beberapa leleok an huwan tan Urk Upamamana di wewengkon Pakidolan jeng Kaleren Kabupaten Canjur, Kawas di Kecamatan Sindang Barang, Cidaun Jeng Agrabinta anu mangrupa lelowok Basisir laut Kidul Turta Rawan musibah Tsunami. Kukituna Dandim 0608 no, no, Cianjur Letko Infantri Rendra Dwi Ardani ngageing masyarakat sangkan salah lawasna lewi iatna karena perubahan hawa anu bakal karandapan nyata usum ngiji anu dirong bakal karandapan dina tungtung bulan Desember. Yang ada di Kepaknya, di Ajun, dalam mengecilkan resiko bencana yang kemudian terjadi di Kabupaten Cianjur. Karena Kabupaten Cianjur ini dari tujuh macam bencana potensi di Kabupaten Cianjur ini dari tanah longsor, baik tsunami, kemudian pergeseran tanah. Di Rinang Embohan, Wewengkon, Kabupaten Cianjur paling rawan musibah. Kukituna, kudu sayaga saban waktu, turta kudu diwawagan pangawaruh mitigasi bencana, sangkan tebaluang nalika karandapan musibah alam. Sejoroning itu dandi merdih masyarakat sangkan ngurangan kegiatan di zona merah, pikening lar mucunghuna korban nalika karandapan musibah alam. Mitigasi bencana turta sakumna pihak jadi hal anu mutlak nalika yang eta ancaman musibah alam. Pangnak itu yang harapan ancaman musibah alam lain ukur pancen dinas anu bogawanang dina eta hal BPBD tapi oge tanggung jawab sakumna pihak. Heri Setiawan, Bandung TV.